Ya, jumpa lagi guys. Kali ini saya akan update kembali mengenai pemasangan girder yang ada di kilometer 7 Jatibening. Saat ini di mana posisi dari mesin launcher itu atau pemasangan girder itu sudah 5 girder setelah skybridge yang ada di Jatibening ini. Hari ini tanggal 5 April 2022, pagi sekitar setengah 8 pagi, saya melihat posisi dari mesin launcher sudah mendekati ke arah rest area kilometer 6. Bisa kita lihat guys, di sana itu mesin Kometo masih menggendong girder. Saat ini saya melihat petugasnya belum ada ya, mungkin karena masih pagi ya. Jadi belum ada petugas untuk pemasangan girder tersebut. Kaki dari launcher itu sudah siap di pilar yang berikutnya ya, pilar untuk girder ke-6 setelah skybridge yang ini atau jembatan Jatibening ini. Saat ini posisi jalanan juga sangat macet ya. Kita lihat dari arah ke Jakarta. Itu kita lihat padat sekali. Ini kemungkinan besar karena pintu pembayaran untuk dalam kota yang ada di stasiun Halim. Itu mungkin mengekor atau sampai ke sini gitu guys. Kita bisa lihat dari arah Bekasi, arah Cikampek ya, atau Bandung ya, itu sangat padat. Sedangkan arah sebaliknya lenggang sepi ya. Di atas juga masih terlihat LRT ya. Masih ada di atasnya, belum beroperasi. Kemungkinan besar itu akan uji coba mulai 17 Agustus dan bulan September akan beroperasi. Nah ini guys, ini posisi saya di bawah dari jalur kereta cepat. Jadi progresnya sangat bagus guys. 2 hari yang lalu saya lihat posisinya baru melewati jembatan ini ya, untuk pemasangan girder yang ke-2 ya. Saat ini sudah memasangkan girder yang ke-6 setelah jembatan Jatibening ini. Oke guys, itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai progres dari pemasangan girder yang ada di kilometer 6 Jatibening. Saya harap semoga video ini membuat kalian suka untuk mencentang like dan juga komen serta tentunya subscribe bagi yang belum ya guys. Dan bagi kalian semua yang sudah subscribe dan juga sudah sering mampir ke channel saya ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.